Assalamualaikum dan selamat pagi YouTube. Hai korang, apa khabar? Bertemu lagi bersama saya, SOM Budak Gemuk. Ini Yamaha MT15 saya. Okey guys, korang pada yang baru singgah dekat channel saya ni, jangan lupa subscribe, like dan share. Korang subscribe tu gratis je guys. Tekan kat butang bawah tu, tekan butang subscribe, and then tekan butang lonceng. Okey guys, hari ni saya nak pergi projek saya hari ni. Saya nak pergi tengok, saya nak buang ekor saya ni, cun ke tak cun bila kita buang ekor kat MT15 ni. Kita tengok barang apa boleh pakai dekat MT15 ni. Kemudian saya nak tukar nombor plate saya, bagi cun-cun, bagi nampak handsome guys. Okey, korang stay tune, tengok barang apa yang saya tukar. Okey, korang stay tune tau. Nak buka bawah ni, kita buka yang atas. Tahu masa abang pakai tadi, kita cakap motor ni tak boleh tak. Tu dia bila dah buka ni, lemak cun lu. Nampak garang, tapi masalahnya ni tak tahu nak tutup dengan apa ni. Kita cek jalan lah nak tutup dengan apa. Okay, saya pakai bracket macam ni sebab barang MT15 tak ada lagi, jadi kita pakai bracket macam ni. Kita try tengok macam mana, cun tak cun, handsome ke tak handsome. Okey guys, aku dah cabut binatang ni, ekor ni, ekor MT15 ni. Hui, berat beb. Dia punya besi ni berat, sangat-sangat berat. Memang betul-betul berat. Push, tak tahulah nak cakap, memang sangat berat lah benda ni. Okey, dah siap buang ekor. Jadi macam ni lah keadaan dia. Daripada belakang memang nampak garang. Oh, baru ngam. Okey, harap nanti adalah keluaran lampu untuk MT
yang sekali dengan signal. Tiga dalam satu, lampu brake, lampu signal. Diharapkan dapatlah ada jumpa nanti aksesori, tapi aku akan update lah lepas ni. Tak payahlah pakai signal kat luar ni kan, kita hanya pakai nombor plate. Panjang lagi garang baru ngam. Okey, dah siap buang eko. Apak garang siut. Motor pun terasa sedikit ringan. Bila dah buang eko ni kan, rasa ringan. Memang puas hati lah. Kan. Okey. Sampai sini saja video saya kali ni. Pada korang yang baru dalam channel saya ni, jangan lupa subscribe, like dan share. Kalau korang nak komen kat bawah tu, komen apa yang tak kena, apa yang tak ngam. Korang boleh komen dekat ruangan bawah tu. Nanti saya akan perbaikilah, bagi tahu apa yang perlu saya tambah, apa yang perlu saya buat lagi lepas ni. Okey. Korang jangan lupa tahu, komen dekat ruangan bawah tu. Okey, sampai di sini saja video saya kali ini. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Bye.